Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini diadakan sosialisasi sekaligus pemaparan materi tentang gerakan keluarga maslahah Nahdlatul Ulama untuk Satgas tingkat pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-daerah istimewa Yogyakarta. Ini menjadi penting selain sebagai langkah sosialisasi juga konsolidasi agar gerakan keluarga maslahah ini bisa berjalan secara akseleratif dan efektif khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerakan keluarga maslahah Nahdlatul Ulama ini menjadi salah satu jawaban dari pelibatan keluarga dalam menangani berbagai masalah atau problem yang muncul seperti stunting, kemudian gizi buruk, kemudian juga pengendalian angka perceraian khususnya yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Harapannya gerakan keluarga maslahah ini selain terbentuk dari tingkat pusat, wilayah cabang dan kecamatan juga akan terbentuk di sampai tingkat desa atau di ranting dengan melibatkan seluruh banom yang ada, baik Ansor, Fatayat, Muslimat, IBNU dan IPPNU. Tentu saja harapannya ini menjadi gerakan yang tidak saja menghasilkan atau tingkat keberhasilannya dalam jangka pendek, tapi bisa terukur dalam jangka panjang 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Sekali lagi mohon dukungan bersama agar pembentukan gerakan keluarga maslahah Nahdlatul Ulama ini dapat berjalan secara baik. Hari ini kami dari Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat sedang mengadakan acara sosialisasi sekaligus pembentukan Satgas di tingkat kecamatan. Acara ini dihadiri oleh seluruh kawan-kawan dari Satgas Provinsi maupun Satgas Kabupaten yang sudah terbentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman di Satgas Provinsi yang sudah bekerja luar biasa sehingga Satgas Kabupaten sudah terbentuk dengan baik, dan minggu depan kami berharap Satgas di tingkat kecamatan serta kader desa sudah bisa terbentuk. Untuk itu program dari pengurus besar tentang gerakan keluarga maslahat yang sangat bagus ini, yang sangat memberi manfaat luar biasa kepada warga Nahdiyin, di mana untuk memasuki abad kedua kita akan memulai jam'iyah hadir di tengah jamaah. Jadi NU harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan keputusan dari Ketua Umum bahwa program ini harus melibatkan ujung tombak di masyarakat, yaitu keluarga. Banyak program yang akan dijalurkan ke teman keluarga, ada 6 besaran program yang sangat banyak, dan kami berharap dukungan serta supporting dari seluruh jajaran pengurus wilayah, pengurus cabang maupun pengurus MPC Nahdlatul Ulama, termasuk pengurus ranting serta kader-kader warga Nahdiyin untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program ini. Insya Allah khidmat kita untuk Nahdlatul Ulama juga akan semakin baik, semakin bagus dan semakin terarah. Demikian, terima kasih.